Ya. Pak Menteri. Saya minta penjelasan Tuaran. Tuaran, oke. Okay. Terima kasihlah karena yang berhormat Menteri coba untuk memberi penjelasan tentang keadaan bekalan listrik di Sabah. Saya tidak tahulah bagaimana statistik itu dipungut lah yang berhormat, tapi saya ingin menyatakan di sini. Saya dalam satu bulan ini saya pergi ke kampung, 10 lawatan kita terperangkap dengan terputusnya bekalan listrik 6 kali. Dan kampung di Ranau, di Tuaran sama cerita, bila tanya tiap-tiap hari ini macam apa? Ya, ini macam lah, tiap-tiap petang dia macam ini. So saya tidak tahulah, sebab ini berluasa, bukan kes yang sedikit, ini berluasa di Sabah. Dan akhir sekali yang berhormat, saya minta yang berhormat ambil perhatian. Satu kes baru-baru ini kami di pendalaman di Nabawan. Ini berkaitan dengan morality dan tanggung jawab kaki tangan SSB. Ada perjumpaan di sana, listrik dipotong. Ya, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Sehingga kan perjumpaan terpaksa menggunakan generator. Dan ini confirm. Kalau yang berhormat boleh catat ini, di Nabawan, minta siasat kalau itu yang berlaku. Terima kasih. Ya Muhammad, saya tak tahulah kes itu ya. Dan kalaulah boleh yang Muhammad boleh tulis kepada saya dan saya akan minta SESB siasat. Terima kasih. Apa sebabnya ya. Tetapi pendek katalah yang Muhammad di Sabah ya. Kita bukan tidak cukup usaha. Kita cuba ya. Dalam kes yang kita bawa satu generator kepada Tawau umpamanya. Kita patut dalam bulan September ini patut kita siap supaya pantai timur ini dapat bekalan yang bertambah 65 megawatt. Tetapi apa boleh buat? Apabila generator itu dihantar dari Langkawi ke Sabah, ke Tawau, dia diculik kepada ini lanun ini yang culiknya dan bawa bas kita ini kepada Filipin. Minta penjelasan. Ya, tunggu. Ya. Inilah kes-kes yang saya rasa bukan is not for lack of trying dengan izin, ya. Biar kita cubalah dengan cara yang mana beli generator yang berkapasiti kecil, mobile generator dan sebagainya. Tetapi ya, yang Muhammad ya. Yang Muhammad, saya habiskan ya. Kita haraplah dalam bulan November atau Disember ini, sekurang-kurangnya Disember ini, kita akan siapkan masalah di Pantai Timur, di mana kita Teluk Ewa ini akan go on steam, dan Batu Sapi ya, yeah, kita akan go on steam, dan kita akan ada di Lahadatu ya, yeah, Lahadatu generator yang menggunakan biomass ni, dia akan juga di commission. Dan kita haraplah dengan kekurangan yang di capacity yang berlaku di Sabah sekarang di East Coast ini, dia akan kita selesaikannya dalam 2-3 bulan ini ya. Ini saya boleh katakan sebab projek ini sudah dijalankan ya, dia akan hanya tunggu masa siap saja. Ya, sila. Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Menteri. Yang sebenarnya memang kita lantang dalam Dewan untuk menyuarakan masalah gangguan listrik di Sabah. Dari satu hari ke satu hari, dari satu bulan ke satu bulan, dan dari satu tahun ke satu tahun. Kita suarakan ini karena kita dapat desakan daripada rakyat di Sabah. Bukan setakat untuk ambil populariti saja. Jadi yang berhormat
saya pikir memang tahu juga, kalau orang bising kepada kami sebagai ahli parlemen, tentu kami pun bising dalam parlemen kepada kementerian. Jadi kita minta tindakan. Jadi yang berhormat kata, ada generator yang dicuri. Ini kadangkala kita masalah ini tidak boleh masuk akal. Apa macam generator boleh dicuri kalau kita atau transformer kena curi, berartinya dari kapal. Dari kapal. Yalah, dari kapal pun transformer pun ada kena curi. Macam-macam. Jadi kalau itu berartinya TNB tidak prihatin. Datuk Speaker, di Kebota, di Tawau, kita memang ada dengar untuk upgrade electricity, ada generator yang begitu besar sedang tender. Tender. Tetapi yang berhormat sebagai menteri sepatutnya membantu untuk teraju ini membantu Bumi Putera. Tetapi kalau orang masuk tender, GLC pun masuk, apa arti teraju? Tidak ada hasil ini teraju. Kena mungkin ini persoalan ini bukan kena mengena sama yang berhormat, kena jaga lampu saja. Tetapi kementerian boleh mencadangkan. Kalau sekiranya ada buat kerja supply diesel ke apa, pertimbangkan juga Bumi Putera supaya Bumi Putera ini dapat kalau boleh. Sebab apa? Suarakan dalam kabinet, tolonglah supaya kita dapat teraju ini jadi popular, Bumi Putera dibagi. Jangan bagi kepada GLC. GLC compete sama kontraktor di Sabah. Jadi kita punya masalah lah. Kalau begini bagus bagi GLC terus, jangan tender lagi. Jadi kita minta yang berhormat dalam kabinet, cakaplah tender untuk supply minyak ke generator ke, bagilah kepada kontraktor, jangan GLC campur tangan. Terima kasih. Yang berhormat Menteri, sama isu juga. Kerana kita terima banyak aduan daripada penduduk di Tawau, apa rasional untuk membina satu jana kuasa dengan peruntukan ringgit Malaysia 80 juta ya, untuk memakai dua generator yang second hand ya, dan dengan tahun 20 lebih saya dengar, betul ke tidak untuk memasang di Tawau, kerana rakyat Tawau tidak mahu terima selalu itu jana kuasa yang second hand, begitu lama, begitu tua ya. Dan juga saya dengar juga di generation part of it ya, akan mengeluarkan itu electricity hanya untuk 1.5 tahun saja. Ya, sila jelaskan. Okay, yang berhormat, mengenai tender ini, yang berhormat, SESB kita pun ada wakil daripada Kementerian Kewangan, ya. Dan selalunya soal ini Bumi Putera, tender dan sebagainya ini dijaga di dalam Kementerian Kewangan, ya. Dan saya tak tahulah ini angka terperinci ini, saya tak tahulah sama ada GLC yang berhormat sebut pun bertanding dalam tender-tender tersebut. Saya pun tak tahu. Ini satu perkara yang urusan ini yang dibela oleh pihak SESB lah. Tetapi saya akan cuba tanya dia orang ya, tentang pasal siapa yang dapat tender untuk supply diesel dan sebagainya. Mengenai Tawau, saya nak jelaskan kepada Yang Berhormat, Tawau ini sebahagian dalam East Coast, pantai timur ini.
memang kita kena membawa apa jentera yang kita ada supaya kita boleh menambahkan kapasiti. Kalau tidak, apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi lah, dari ranau ya, selalu putus sebab tidak cukup kapasiti. Yang penting itu ialah kita nak tambah kapasiti supaya mencukupi elektrik. Dan kes Sabah ini, Tawau ini, kita bawa satu generator yang kita decommission dari Langkawi sebab plan itu atau jentera itu memang kita nak, memang ada kemampuan untuk mengeluarkan elektrik, dan ia boleh masih satu jentera yang baik. Apa sebab kita nak decommission? Sebab kita boleh ada, kita ada talian daripada mainland ke Langkawi melalui kabel, ya, submarine kabel. Dan sebab itu tak payahlah kita gunakan generator yang pakai diesel. Ya. Apa yang berlaku sekarang di East Coast Sabah ini, kita kena pakai generator pakai diesel. Dan jentera inilah yang baik untuk dipakai sementara untuk Sabah. Dan kalau kita katakan Sabah tak mau terima atau Tawau tak mau terima, saya tak tahulah macam mana Yang Berhormat boleh rasionalkan, ya, tak ada elektrik dan tak mau terima generator. Tak ada, tak masuk akal, Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, ya, bukan dan rakyat tidak mau terima. Hanya kenapa memberi satu jana kuasa yang begitu tua, ya, begitu lama. Siap. Kita